Maka cintailah orang-orang yang beriman, bencilah orang-orang kafir. Karena orang-orang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai bersama dengan orang-orang yang dia yang dia cintai. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya kepada Nabi, mata sah? Sa Kapan terjadinya hari kiamat? Lalu Nabi hanya mengatakan, "Apa yang telah engkau siapkan dengan kedatangan hari kiamat?" Maka Badu ini mengatakan, "Tidak ada yang aku siapkan kecuali aku cinta kepada Allah dan aku cinta kepada kepada Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai." Maka kalau seorang muslim yang dia cintai adalah orang-orang kafir, kemudian dijadikannya sebagai teman dekat maka dia akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Kenapa demikian? Karena kecintaan seorang Muslim kepada orang kafir, yang itu berkaitan dengan hatinya, lambat laun dia akan meredoi agamanya. Lambat laun dia akan berpindah agama. Ya, sementara agama yang paling benar di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam, tidak ada agama yang lainnya. Agama yang dibawa para nabi juga Islam yang berbeda adalah syariatnya. Nah, ketika seorang muslim yang memilih temannya itu sebagai orang kafir, maka dia akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat bersama dengan mereka.